Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati ya para habaib, para kiai, para masyayikh, wabil khusus beliau Habib Saleh Habib Anis ya Ba'asyin, dan juga rektor kita nggih, masyaallah, panggil beliau Pak Bapak Prabowo ya. Iya, bukan Subianto tapi. Dan beliau-beliau semuanya ya yang saya hormati, saya cintai semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalian ini jadi manusia yang memanusiakan manusia, kalau katanya Gusmus. Manusia yang memanusiakan manusia. Perkataan beliau itu berdasarkan daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi Muhammad itu sangat memanusiakan manusia. Kok sama orang Islam? Ini kita bahas sama orang non-muslim aja. Orang kafir itu kalau dalam fikih itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada namanya kafir harbi. Dia ini yang memerangi Islam. Seperti orang Israel merangi Palestina. Ada namanya kafir zimmi. Ada namanya mu'ahad. Ada namanya musta'man. Zimmi, mu'ahad, musta'man ini yang mana dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Makanya ada piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW kok sama yang dilindungi? Sama kafir yang memerangi orang Islam aja, Nabi menunjukkan akhlaknya atau khuluknya. Menunjukkan bagaimana luar biasanya akhlak beliau, rahmatnya beliau. Umat Islam itu kalau lagi jihad, dalam perang apapun, bersama Nabi kah atau enggak bersama Nabi kah, itu dilarang nyeceli. Ngerti nyeceli? Kalau bunuh orang kafir itu enggak boleh. Dicacelin ini gitu. Disiksa. Kafir. Disiksa, enggak boleh. Bunuh sekali tebas, mati. Enggak boleh juga membunuh anak kecil. Enggak boleh sama Nabi. Membunuh orang-orang yang lemah, wanita, enggak boleh sama Nabi. Ngerusak tanaman, rusak bangunan, enggak boleh sama Nabi. Bagaimana umat Islam diajarkan, bagaimana berbuat, bagaimana berperilaku kepada orang kafir yang memusuhi Islam aja seperti itu Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Bahkan ketika orang-orang kafir harbi itu, ketika ditawan oleh Nabi SAW, jadi tawanan Nabi, itu diceritakan dalam hadis bahwa para sahabat itu kalau punya dua macam makanan, misal roti sama kurma yang ngerti kurma sing 5 tahun atau dipangan. Kuring misal. Itu mereka rela makan kurmanya yang sudah lama garing kayak gitu, yang mungkin rasanya sudah enggak enak. Dan rotinya mereka berikan kepada kafir yang memusuhi orang Islam. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Sampai mereka ini yang mantan kafir harbi masuk Islam, itu mereka sih menyatakan, kami tuh heran. Sahabat Nabi ini didikannya seperti apa? Kok sama kita tuh begitu luar biasanya menghargai manusia, memanusiakan manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi itu kalau di Madinah, itu Nabi Muhammad setiap datang ke rumah sahabat lagi masak, itu pasti tanya, "Hal ahdaitum li jarinal yahudi?" Tonggo Yahudi sebut keipangan durung. Sudah kamu bagi masakan kamu belum? Sudah kamu kasih belum? Padahal orang Yahudi. Wong saiki aneh. Saya diceritai Habib Syekh Solo kemarin ketika saya acara sama beliau di Kartosuro. Itu beliau cerita di Surabaya, mbuh ning Surabaya di Malang. Wah, ajaran anyar ora ngerti aku, ajarane sapa, madhabe sapa? Madhabe iblis wi. Dadi maling ini nyuri di supermarket. Supermarket itu punya orang Islam. Mencuri merek orang Yahudi. Ngomongnya halal. Maling halal itu kondi. Dalilnya di. Ini
lho, ajaran-ajaran aneh-aneh ini. Malah dia merugikan orang Islam, iya enggak? Oh, itu supermarket orang Islam. Dia merugikan orang Islam dan dia juga menyakiti hati saudaranya yang sebangsa. Sallallahu alaihi Nabi. Ini enggak diajari sama Nabi. Luang dalam Islam itu hak tetangga, hak masyarakat itu ada tiga. Tiga, urutannya ada tiga. Yang paling tinggi punya tiga hak. Islam, keluarga, tetangga, sebangsa. Tiga haknya. Karena dia sesama Islam, karena dia juga tetangga kita, sebangsa kita, dan dia keluarga kita. Ada lagi yang dua haknya. Dia orang Islam, dia tetangga kita, sebangsa sama kita, tapi dia bukan keluarga kita. Ini dua haknya. Hak tetangga, sebangsa, dan juga hak muslim, sesama muslim. Ada lagi yang punya hak satu, yaitu orang yang bukan Islam, yang sebangsa sama kita, itu punya hak di ajaran Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ana wong larani menyakiti orang kafir di Indonesia ini, berarti dia menyalahi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyakiti. Lewang bagaimana yang sering saya ceritakan. Seorang sahabat ini, dia ini ditawan oleh orang-orang kafir. Muslim, sahabat Nabi. Ditawan oleh orang-orang kafir. Ketika ditawan oleh orang-orang kafir, saat itu masih bulan haram. Jadi antara Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau Muharram. Nah, orang-orang kafir saat itu sing duwe etika. Dalam bulan-bulan tertentu ndak mau menumpahkan darah. Nek wong saiki bom bunuh diri ora ngurusi tanggal. Pokoke kafir, pokoke Yahudi dibom. Ndak lihat tempat, ndak lihat di sekelilingnya orang Islam bom bunuh diri. Ono ning Kartasura kuwi. Wingi meh bodho iki to, bom bunuh diri. Malah ora mati, ora surga malah sangit. Malah disiksa sama Allah itu. Ndak mati dia, belum mati dia. Satu badan tuh luka semuanya. Oh, durung ayahe mati kok meh mati. Ora iso to ya. Mbok tujep-tujep awakmu ora mati, ora mati. Karena durung wayahe belum waktunya. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan malah oleh Allah Subhanahu wa taala wong sing bunuh diri kuwi. Nah, mereka menunggu bulan haram ini lewat, baru mau membunuh, mengeksekusi sahabat Nabi ini, orang muslim ini. Maka sahabat Nabi SAW ini setelah lewat bulan haram mau dieksekusi, mau dihukum mati. Dia ini brewoknya wis ngloe aku ngloe beliau ya. Brewoke wis dawa. Payahe dicukur. Pinjem pisau, pinjem silet untuk mencukur, membersihkan jenggotnya sama kumisnya biar rapi, biar saya kalau ketemu Allah tuh rapi. Seluruh badan dicukur kabeh. Kebetulan di rumah itu suaminya lagi kerja. Tinggal istri sama anaknya. Anaknya masih balita, masih kecil, nangis-nangis. Ibunya lagi masak di dapur. Sahabat Nabi ini ngelihat anak kecil itu nangis, timbul sifat rahmat. Padahal nyekel peso. Iki nek dendem karo wong tuane tujep mati. Ndak masalah istilahnya. Dia ndak tetap bakal mati. Bakalnya kan ya mati ya toh. Pikirnya dia udah masalah, aku ya bakal mati kok. Tak paten ya tetap mati. Begitu. Tetap bakal dihukum, mati. Tapi bagaimana dia melaksanakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Anak itu didiamkan, ditenangkan, digengguyu. Sambil pegang pisau ini. Anaknya sudah ketawa-ketawa, ibunya habis masak, lihat anaknya dipegang sama sahabat ini, lagi pegang pisau. Bingung, dredek ibu ini, drodok. Anakku mau diapakno ini. Kemudian anak beliau menjauh dari anaknya, tenang. Saya tidak ingin menyakiti anakmu. Saya enggak diajari sama guru saya seperti itu. Saya punya guru Nabi Muhammad sebaik-baiknya guru, sallallahu alaihi Nabi. Saya diajari rahmat. Saya diajari penuh kasih sayang. Tadi anak kamu nangis saya diamkan. Tenang aja, jangan khawatir kalau sama sahabat Nabi enggak mungkin akan melukai kamu, mencelakai kamu enggak mungkin. Akhirnya waktu mau eksekusi, beliau izin mau sholat sunnah dua rakaat dulu.
aku tak sholat sunnah sih. Persiapan mau dibunuh, mau dieksekusi. Sholat sunnah 2 rakaat dilaksanakan secepat mungkin. Secepat mungkin. Cepat. Setelah salam, dia bilang sama orang-orang kafir tadi itu. Aku sholatku rotak suwe-suwe no. Saya khawatir kalian ngira sahabat Nabi wedi mati. Ora wedi mati aku, mati nono ora apa-apa. Makanya saya persingkat sholat saya kalau mau sholat 1000 rakaat bisa. Tapi saya cuma 2 rakaat cukup untuk ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disunnahkan sholat sunnah ketika mau dieksekusi mati. Ono sing pengen ngamal? No? Sholat sunnah untuk sebelum dieksekusi mati. Ada tuh, sunnah. Karena sahabat ini. Kemudian ketika mau dihukum mati, sahabat ini ditawari sama Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Kita tawani, kamu saya kasih tawaran. Kamu pulang ke keluarga kamu, kamu akan senang-senang sama istri anak kamu. Tapi Muhammad bawa ke sini mengganti posisi kamu. Ngomong apa we? Baleni. Baleni, tak kerungu aku baleni. Kamu nih, lowong saya duduk sama istri anak saya, Nabi Muhammad kena duri kakinya. Saya enggak rela. Loh kok Nabi Muhammad gantikan posisi saya? Patenan aku ora apa-apa. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Sholawat Nabi. Sampai orang kafir itu mengakui cintanya sahabat Nabi kepada Nabi. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku enggak pernah lihat seorang yang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa. Perhatian beliau tadi itu. Kepada tetangganya yang Yahudi, tetangganya yang non-Muslim. Perhatian Nabi Muhammad. Makanya banyak berbondong-bondong orang kafir masuk Islam. Lah saiki wong islami dhewe dinerokok-nerokoke. Orang islamnya sendiri dinerakan-nerakain. Surgane sepi dol. Surga sepi kok ya seneng lho ya. Surga ki rame-rame enak ngene iki lho rame-rame ngene iki kan enak. Coba acaranya sepi wong loro tok, ora enak. Karena rame-rame gini kan enak. Lah di dunia aja kita pengen rame-rame, di surga masa pengen sepi-sepi. Wong pacarane biasanya sepi-sepi. Kayak kebo sapi. Sallu alannabi. Ayo ben adem selawatan. Shalli wa sallim da. Ayo yang keras. Ala Ahmad wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali ashabi man. Sallu ala nabi. Nah, kita di dunia ini, kita sekarang ini di zaman yang seperti ini, enggak usah ikut-ikut yang di internet tadi itu yang disebutkan beliau. Ya. Tadi itu termasuk tidak memanusiakan manusia, wong wedok ditonton-tonton kayak misalnya seperti contoh beliau tadi itu yang terjadi. Itu berarti tidak ada pendidikan moral. Karena tidak memiliki akhlak cocok aku tadi itu. Beliau sampaikan itu cocok, masuk Pak Eko. Masuk, ajib. Bagaimana beliau tegaskan, wih rak ngenah wih, ya neh, ini jadi Bip Umar wih. Ya neh beh. Oh, ajarannya anyar, oh, perempuan tari sufi kok ngarepe wong, lanang. Apalagi depannya orang-orang yang mana belum mengenal Islam, dikira wong Islam ngeneki. Kok ya rendah men wong wedok ditonton-tonton kayak koyok ngene padahal Nabi Muhammad bagaimana memutiarakan memberliankan para wanita meluar biasakan wanita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman Nabi itu pernah lihat gambus ya, gambus pernah lihat ya, gambus ini rebana ya, terus Hajir Marawis model-model ngono lah. Itu orang sekarang kebanyakan itu tidak lihat isi lagunya, yang dilihat musiknya. Joget itu ngikuti irama musik, tidak lihat isi lagunya, maknawinya kata-kata beliau. Tidak dilihat makna
maknanya, enggak dilihat isinya, enggak dilihat tujuannya. Ini hanya untuk menarik. Tujuan kamu bagaimana menyerap makna dari isi tadi itu, memuji Allah, memuji Nabi Muhammad SAW. Makanya para sahabat itu kalau zikir, Nabi Muhammad yang memerintahkan dalam hadis yang sahih, ora dhaif, tenang wae, sahih. Ya. Nabi bilang, berzikirlah kepada Allah hatta yuqala innahu majnun, sampai dikatakan kowe iki wong edian. Kamu berzikirlah kepada Allah, kata Nabi, sampai orang nyangka kamu tuh orang gila. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau zaman sahabat Nabi, ketika sudah mabuk, zauk yang beliau sebutkan tadi, zauk ini bahasa Indonesia ini belum ada yang tepat. Betul, kata beliau. Zauk ini ya zauk. Apa? Mbok, wis kuwi pokoknya. Ya, pokoknya kuwi. Kuwi ya kuwi pokoknya. Zauk. Ya. Jadi, kalau di Indonesia kan sederhana, ben kue paham, cita rasa. Kayak orang, apa ya, orang punya keinginan minum minuman keras atau narkoba, itu dia punya cita rasa pengen ngefly, mana ya? Tapi cara ngeflynya dengan cara yang salah. Nah orang zikir itu so ngefly. Jadi kau tidak perlu tuku narkoba. Kamu berzikir kepada Allah sampai kamu menemukan titiknya, maka kamu akan ngefly dengan sendirinya. Maka para sahabat Nabi itu ketika berzikir ngefly sampai kayak tidur wong edan. Bukan gila betulan, tapi mereka joget. Mereka menari, bukan tarian-tarian yang melanggar syariat. Tarian-tarian itu kayak tarian gambus, tarian hajir marawis, begitu. Nah, tapi mereka menari setelah mereka mabuk. Nek wong saiki, nari-nari, ora nunggoni mabuk. Jadi dia belum tenggelam mabuk dalam zikir. Belum ngefly dengan zikirnya, wis nari sih. Seperti yang beliau ceritakan, Jalaluddin Ar-Rumi tadi itu ngefly dulu dalam zikirnya, baru beliau tadi itu tari sufi. Nah, wong saiki wis persiapan. Ya kan? Mulai sholawat, mulai muter. Padahal durung ngefly. Kalau dulu tuh mulai sholawat, mulai zikir, sik durung ngefly. Tunggu dulu sampai betul-betul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai betul-betul ketemu titiknya, dia ngefly, sudah betul-betul mabuk. Baru dia tadi itu enggak sadar dia akan tari sufi, dia akan menari. Ngono lho nek biyen kuwi. Mudeng ya. Bisa dicerna ya. Ini mburi. Ya. Mudah-mudahan mudeng sing ngene-ngene mudeng mudah-mudahan. Nggih. Saya cukup sedikit ini nggih. Karena beliau tamu utama di sini ya. Aku wis apa ya wis ngono lah ban serep lah ngono ya. Tapi ban serep ya ana manfaate ngono lho ya. Aja mbok hina ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Langsung aja ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Deni Satrio dari Fakultas Teknologi Industri. Kita kan sempat bahas persatuan dan seperti yang kita lihat fenomena sekarang ini di sosial media banyak yang tersebar umat Islam sholat di dalam gereja. Nah itu menurut pandangan Habib Muhammad mengenai umat muslim, banyak yang sholat di sekitaran gereja, ada juga yang bahkan sholatnya di dalam gereja. Itu saya lihat di sosial media Instagram. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini, ente itu kalau bertoleransi, itu toleransi yang mana dilakukan Nabi SAW. Kadang seperti bahasa beliau tadi, ada orang itu yang terlalu loyo, ada yang terlalu kebablasan. Nah, toleransinya ada yang terlalu loyo, gak ada toleransi ini belas. Ada yang ketoleransian, ya. Ketoleransian, ya. Jadi kebablasan. Kalau dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sholat, pernah dengar ceritanya pasti ya? Sholat di dekat gereja, gereja itu rak digawe-gawe. Itu memang tepat masuknya waktu sholat, beliau di situ sholat. Nek wong saiki, akeh sing digawe-gawe kadang-kadang. Kadang-kadang sengaja, didokno. Iki lho aku lho. Aku iso sholat ning gereja. Sah, wong sholat ning gereja ki sah. Kowe nek ngarani ra sah, kowe ra ngerti fikih kowe. Jadi digawe-gawe, memang orang sholat di gereja itu dalam fikih hukumnya makruh. Bukan gak sah, makruh. Bukan haram, makruh.
Tapi kadang-kadang wong saiki digawe-gawe, ngerti digawe-gawe ra kowe? Digawe-gawe, dibuat-buat. Ben viral ngono lho ya. Saya kan usume ngono to ben viral. Seperti tadi yang beliau ceritakan tentang anjing tadi itu. Kowe kira ngerti kejadiannya di situ tuh seperti apa? Kejadiannya di situ seperti apa kok melu komen kabeh. Jadi apa topik yang apa kemarin itu tertinggilah istilahnya, ini topik lah. Bahas di mana-mana. Harus tahu dulu kejadiannya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu saat itu enggak digawe-gawe. Memang kejadiannya betul-betul memang masuknya waktunya sholat, enggak dibuat-buat. Nek wong saiki kadang-kadang akeh sing toleransi tapi kebablasan. Jadi ampun kebablasan. Ikut apa namanya? Toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Jadi begitu dalam Al-Qur'an dan juga pelajari sejarah beliau, insyaallah kita akan bisa bertoleransi kepada umat Islam yang lain faham, kepada orang non muslim kita bisa bertoleransi, bagaimana cara bertoleransi kepada mereka semuanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu kurang lebih jawabannya.